Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 8 Kota Bontang, Kalimantan Timur. Saya Wahyu Juli Hastuti. Saya Wahyu Ningsi. Saya Winda Dewi Miliana. Kami bertiga berkolaborasi bersama untuk melaksanakan tugas demonstrasi konseptual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Oh baik Bu Ayu, alhamdulillah. Selamat Ibu. Oh iya, ini saya pengen ngobrol-ngobrol dulu dengan Ibu. Boleh Bu Ayu, terima kasih Bu Ayu. Iya. Ini Bu, kebetulan saya ingin mensupervisi Ibu. Oh, iya, ya, mengenai keterampilan coaching yang Ibu kuasai seperti itu. Nah, sebelum itu kan saya punya kewajiban nih untuk mendiskusikan rubrik penilaian untuk proses coaching itu. Nah, di sini kita itu ada 3 tahapan Bu, yaitu tahapan pra supervisi, tahapan supervisi, dan tahapan pasca supervisi. Nah, itu kan ada 3 tahapan itu. Nah, sekarang kita akan melangkah dulu ke pra supervisi. Nah, ini kan di dalam proses coaching itu kan Bu, ada 3 kompetensi ya Bu. Iya. 3 kompetensi itu apa saja ya Bu? Iya. Yang apa selama ini Ibu lakukan gitu untuk proses coaching. Iya Bu, untuk coaching ini saya mempergunakan alur Tirta. Yang pertama tujuan, menentukan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya. Nah, itu kan ada 3 kompetensi ya Bu. Iya, nih itu kan ada mengenai apa? Untuk yang saya kompetensi yang ingin saya kembangkan itu mendengar aktif dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh ya, mendengar aktif dan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Ya, ada 2 itu ya Bu ya yang ingin Ibu kembangkan. Oke Bu, mendengar aktif dan pertanyaan yang berbobot. Nah, seandainya nanti kan sudah berjalan ya Bu ya. Nah itu indikator ketercapaiannya itu gimana Bu? Iya, indikator ketercapaiannya ketika koci saya nanti menemukan solusi terhadap permasalahannya Bu. Gitu. Jadi kocinya nanti akan menemukan solusinya sendiri gitu ya Bu. Iya, jadi itu indikator ketercapaian dari tadi Ibu memilih 2 hal tadi yang sebagai pendengar aktif dan pertanyaan yang Oke. Terima kasih banyak Bu. Jadi ini untuk pra supervisi istilahnya sudah jelas karena Ibu juga proses coachingnya kan nanti menggunakan alur Tirta, apa 2 kompetensi yang Ibu akan kembangkan gitu ya Bu ya. Oke, sekarang kita akan melangkah ke supervisi Bu. Untuk melangkah supervisi nanti Ibu akan memilih coach siapa ya Bu ya? Ini Bu, teman sejawat saya Bu, yang sama-sama mengikuti CGP, Bunda Winda. Bunda Winda. Oke Bu. Saya panggil dulu boleh Bu? Boleh, boleh. Nggih, silakan Bu. Terima kasih Bu. Bunda, saya ada kedatangan supervisi yang ingin melihat kita. Bu Winda akan diobservasi bersama saya. Apakah ada waktu Bu Winda? Ada waktu ya, silakan Bu Winda. Bu Wahyuni sih nggak apa-apa. Terima kasih Bu Winda. Waalaikumsalam. Salam kenal Ibu. Iya Bu, saya Wahyu. Iya. Selamat datang Bu. Iya. Iya Bu Winda, tadi sudah berkenalan dengan. Nah Bu Winda, kemarin itu Bu Winda menghubungi saya. Ada apa ya Bu Winda? Alhamdulillah ini kita bertemu dan juga ada observer saya. Betul Bu, tadi saya nelpon Ibu, tapi Ibu nggak ngangkat, mungkin sibuk ya Bu ya? Oh begitu Bu Winda, ya mohon maaf ya. Iya, saya ini
ada masalah Bu yang kayaknya perlu orang untuk mencarikan solusi saya Bu, supaya saya tidurnya nyaman gitu, Bu. Iya. Bu Winda, kalau boleh tahu permasalahan apa ya yang Bu Winda hadapi? Ya itu Bu, kemarin saya itu dilaporkan oleh orang tua murid lewat kepala sekolah. Nah sudah itu kepala sekolah langsung memanggil saya. Katanya orang tua keberatan mengenai program perjusa yang di Pramuka itu Bu. Jadi saya dipanggil oleh kepala sekolah. Oh seperti itu. Nah Bu Winda, apakah program tersebut memberatkan orang tua sehingga Bu Winda itu dilaporkan sama kepala sekolah? Ya itu Bu, orang tua itu keberatannya karena si anak itu tidak terbiasa kemah. Itu kan kemah 2 hari ya Bu ya, Jumat, Sabtu. Jadi intinya itu kalau dia tidur di luar anaknya itu takut digigit nyamuk, terus juga takut makannya bagaimana. Benar. Padahal kan di dalam kota saja Bu ya, bukannya di hutan-hutan, di SMP begitu, kita sendiri gitu Bu. Nah Bu Winda, dari apa yang telah dialami oleh Bu Winda, bagaimana dengan orang tua saat ini? Orang tua ya itu masih keberatan. Masih keberatan Bu. Ya Bu Winda. Apakah sudah diberi penjelasan atau bagaimana tindakan Bu Winda terhadap orang tua? Ya itu Bu, saya kemarin pas dipanggil itu saya jelaskan kepada orang tua bahwa Pak ini program perjusa itu wajib dalam Pramuka, apalagi ada implementasi kurikulum merdeka. Nah itu program itu adalah menambah karakter anak dan daya mandiri anak gitu Bu. Tapi kepala sekolah gak setuju Bu, katanya ditiadakan saja itu perjusa membuat repot orang tua gitu Bu. Seperti itu, jika ada ketidaksetujuan dari kepala sekolah dan orang tua, sementara dilihat dari kemampuan Bu Winda sendiri, kalau kita skala ini di rata-rata ini Bu Winda, skala ini dari 1 sampai 10 posisi Bu Winda saat ini di posisi mana? Iya, saya di posisi nomor 6 ya Bu ya. Karena ini tadi orang tua keberatan, kepala sekolah juga menyalahkan saya. Jadi saya ini perlu bagaimana ya Bu ya? Nah Bu Winda, kalau dengan permasalahan seperti ini, kemudian posisi Bu Winda di angka 6, ada enggak tindak lanjut dari Bu Winda untuk bisa lebih baik lagi terhadap permasalahan ini? Iya Bu, saya harus menyamakan persepsi dulu dengan kepala sekolah, dengan orang tua, dengan siswa. Jadi kalau misalnya semuanya terlayanin, sama persepsinya bahwa perjusa itu penting, otomatis akan berjalan dengan baik program Pramuka itu ya Bu. Jadi perlu adanya sosialisasi ya Bu Winda terhadap orang tua dan juga kepala sekolah ya Bu Winda. Iya betul. Dengan adanya untuk menyatukan persepsi ini ya Bu Winda antara orang tua dan kepala sekolah ini, apakah ada kendala yang dihadapi atau hambatan gitu untuk menyatukan persepsi orang tua dan kepala sekolah Bu Winda? Iya. Kendalanya mungkin Bu, karena orang tua itu sosialisasinya itu perlu intensif, jangan sekali saja. Mungkin orang tua itu perlu 2 kali. Nantilah pada saat paguyuban dikumpulkan dan mungkin kedepannya itu kepala sekolah akan merespon apa yang saya inginkan rencanakan tadi Bu, gitu. Luar biasa sekali Bu Winda sudah memiliki langkah-langkah untuk merencanakan ya. Nah Bu Winda, dari itu semuanya Bu Winda, setelah langkah-langkah yang akan Bu Winda rencanakan, rencana kedepannya untuk bisa membuat orang tua dan kepala sekolah menyetujui dan mendukung adanya program tersebut, apa ya Bu Winda ya? Ya itu Bu, nanti saya akan kolaborasi dengan pembina pramuka Bu. Kan ada 5 pembina pramuka di tempat saya itu Bu. Saya akan koordinasikan dulu dengan pembinanya bagaimana sosialisasi kita itu berjalan dengan lancar. Kepala sekolah juga menerima dan tidak menyalahkan kita. Orang tua juga menerima. Jadi perlu 2 kali sosialisasi kali Bu ya. Benar, oke deh Bu. Jadi perlu adanya koordinasi ya Bu Winda. Iya. Mungkin ada strategi lain ya Bu Winda agar lebih mantap lagi, lebih cepat terlaksana,
Apakah ada strategi lain Bu Winda untuk mencapai itu semua? Strateginya itu saya harus mengadakan pendekatan dengan orang tua dan kepala sekolah. Jadi saya jelaskan dulu kepada kepala sekolah, dengan tim pembinanya saya libatkan, dan wakaf kesiswaan juga mungkin Bu ya, supaya itu terbuka pemikirannya kepala sekolah. Jadi saya juga bawa Permendikbudnya Bu nanti, bahwa pramuka itu wajib. Biar gitu tahu ya, ya Bu Winda iya. ya. Gitu. Iya. Dari semua strategi yang Bu Winda lakukan dan kegiatan yang akan Bu Winda rencanakan, adakah prioritas utama yang akan menjadikan tujuan Bu Winda itu tercapai? Jadi skala prioritas saya itu yang pertama itu Bu, koordinasi dulu dengan pembina pramuka. Dengan adanya koordinasi, bahwa menjelaskan permasalahannya itu, otomatis akan sosialisasi akan berjalan dengan lancar Bu, gitu Bu ya. Benar, luar biasa sekali ya Bu Winda. Kira-kira dari strategi yang sudah Bu Winda lakukan itu jangka waktu berapa ya Bu Winda? Atau butuh waktu berapa untuk bisa Bu Winda menyatakan bahwa itu tuh bisa berjalan atau tujuan tercapai seperti itu Bu Winda? Iya, mungkin saya perlu waktu bulan depan kali Bu ya, bulan depan ya untuk itu ya, melakukannya itu aksi saya nyata, itu Bu ya, ya aksi ini ya Bu Winda ya. Iya. Nah Bu Winda, jadi yang menjadi ukuran keberhasilan Bu Winda setelah nanti Bu Winda melakukan aksinya itu, rencana aksinya apa ya Bu Winda? Indikator keberhasilan saya itu, orang tua itu sama pemahamannya tentang persepsi perjusa itu penting, anak-anak juga ikut perjusa, dan mandiri, paling enggak dia karakternya terbentuk dengan ikut perjusa sih itu. Benar itu, ya Bu. Juga? Iya. Manfaatnya luar biasa ya Bu Winda untuk anak-anak, makanya itu hal itu diwajibkan ya. Iya, wajib. Ya, semoga nanti kepala sekolah dan orang tua bisa menjadi satu persepsi ya Bu Winda. Iya, nah amin. Ini Bu Winda, setelah Bu Winda melakukan berbagai macam strategi dan rencana ini, nah kalau misalnya ada hambatan dalam melaksanakan itu, mungkin ada cara untuk mengatasinya Bu Winda, menghadapi hambatan yang nanti? Hambatan yang terjadi nanti, ya karena saya sudah menjelaskan kepada kepala sekolah, ya mungkin hambatannya mungkin ada riak-riak kecil dari orang tua Bu ya, mungkin sedikit, kalau misalnya kemarin itu 70% orang tua tidak menerima, tapi dengan hambatan yang tadi sudah sosialisasi mungkin jadi cuma 25%. Itu bisa diatasi, bisa diatasi ya Bu Winda. Nah, mungkin ada orang-orang yang bisa membantu untuk semua itu, kira-kira siapa saja Bu Winda untuk mengatasi hambatan tersebut? Ya itu para wali kelas saya para butuh Bu ya. Ya, terus juga wakaf kesiswaan, wakaf kurikulum, kepala sekolah, dan pembina pramuka yang paling penting itu Bu. Jadi dengan adanya kolaborasi itu insya Allah tujuan bisa tercapai ya Bu Winda. Iya Bu, betul. Kemudian dari semuanya itu, komitmen dari Bu Winda untuk mencapai tujuan kedepannya supaya orang tua semua terbuka, juga kegiatan berjalan lancar sampai kedepannya itu apa Bu Winda? Jadi komitmen saya itu agar perjusa itu diterima oleh semua warga sekolah, pihak sekolah, termasuk guru-guru, termasuk juga orang tua dan kepala sekolah. Jadi komitmen saya itu yang pertama itu membuka pemahaman pikiran dengan sosialisasi kepada mereka pihak sekolah Bu gitu. Luar biasa sekali, saya ikut merasakan perjuangan Bu Winda berserta rekan-rekan untuk menyamakan persepsi agar diterima program ini oleh kepala sekolah ya Bu Winda, dan juga orang tua. Iya. Nah, bagaimana nih perasaan Bu Winda setelah kita berdiskusi seperti ini? Iya. Ini Bu, saya tadi bingung arahnya mau kemana, cerita sama siapa. Saya juga nggak dekat dengan orang Bu. Jadi dengan adanya coaching gini, saya bisa mengungkapkan masalahan saya Bu. Saya jadi lega ya Bu ya dengan ini. Terima kasih Bu Wahyuningsih. Jadi sudah ditemukan solusinya ya Bu Winda ya. Alhamdulillah. Saya Bu, tunggu kabar selanjutnya dari Bu Winda tentang bahwa rencana Bu Winda itu sudah berhasil dan semangat lagi nanti dalam ini Bu Winda. Iya, nanti saya cerita ya. Cerita ya Bu Winda ya. Terima kasih Bu Winda, sepertinya waktu kita juga sudah sore ya Bu Winda ya. Terima kasih sudah menghubungi saya. Semoga Bu Winda sudah lega mendapatkan solusinya. Terima kasih Bu Winda. Ya. Sama-sama. Iya Bu, saya pamit Bu ya. Oh, iya. Terima kasih Bu Winda. Iya.
Selamat ya Bu ya. Oh ya. Iya, sudah lega, sehat selalu Ibu. Sudah ada solusinya Bu ya. Iya. Saya pamit Bu ya. Iya, Ibu. Iya. Terima kasih. Oke, alhamdulillah ya Bu ya, tadi sudah selesai proses coachingnya dan saya lihat Bu Winda sudah tersenyum lebar, sudah lega seperti itu. Nah, ini saya mau menanyakan Bu, kan tadi itu kan saya sesuai dengan pra supervisi bahwasanya saya ada rubrik penilaian dan ini untuk rubrik paskanya itu menanyakan apa yang sudah dilakukan. Tentunya tadi pada saat Ibu melakukan proses coaching. Nah, itu Ibu sudah melakukan apa saja ya tadi itu ya? Ya, terima kasih Bu Wahyu. Tadi saat saya coaching itu saya sudah melakukan sesuai dengan Arul Tirta Bu Wahyu. Saya sudah menanyakan tentang tujuannya, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi sehingga hingga pada tanggung jawab. Dan saya melihat koci saya sudah menemukan solusi-solusi yang diinginkannya. Oh iya, jadi memang tadi saya lihat itu Bu, Ibu juga ngalir ya, karena dimana kan filosofi Tirta itu kan mengalir gitu ya. Iya. Tadi memang pada saat proses tanggung jawab, pada saat fase tanggung jawab itu memang ada balik lagi ke rencana aksi. Itu kan memang semata-mata untuk apa? mendalam lagi karena itu kan sesuai dengan tadi ya Bu Ia yang pra supervisi bahwasanya Ibu kepingin kompetensi itu yang Ibu kembangkan gitu. Nah, itu tadi catatan saya mengenai itu luar biasa Ibu karena Ibu tadi tentang pertanyaan mendalam juga menanyakan tentang strategi lain ya, strategi lain dan itu membuat Bu Windanya itu jadi keluar lagi apa istilahnya rencana yang lebih mantap lagi gitu ya tadi karena di situ tentunya selain tadi kan istilahnya ada gap dengan kepala sekolah ya sedikit gitu nanya ternyata koci Bu Winda sebagai koci itu langsung oh ya kan saya harus kolaborasi gitu nah ternyata setelah juga bisa menjelaskan kepada kepala sekolah dan akhirnya juga mendapatkan solusi jadi istilahnya di sini untuk pengembangan pertanyaan mendalam dari Ibu itu istilahnya sudah dikembangkan. Nah tadi itu selain pertanyaan mendalam tadi apa ya Bu ya tadi Ibu ungkapkan tadi yaitu salah satu kompetensi yang Ibu sebelumnya itu mendengar aktif. Mendengar aktif itu saya lihat itu ketika Ibu sabar menunggu Bu Winda kan Bu Winda menceritakan itu selesai Bu Winda berbicara baru kemudian Ibu menggali lagi itu tuh tadi catatan saya ini Bu saya mencatat semua itu saya lihat seperti itu nah karena tadi kan untuk pertanyaan yang mendalam terus kemudian pendengar aktif nah itu kira-kira kompetensi yang mana lagi yang perlu Ibu kembangkan Bu. Iya Bu Wahyu, terima kasih Bu Wahyu sudah memberikan catatan masukan untuk saya. Terima kasih Bu Wahyu. Yang ingin saya kembangkan lagi nih Bu Wahyu, saya akan memperdalam lagi tentang Alur Tirta, kemudian lebih mengeksplor lagi mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi kepada koci saya Bu Wahyu. Sehingga banyak solusi nanti dari koci saya menemukan solusi permasalahannya Bu Wahyu. Oh iya, jadi di sini Ibu pengen menggali lagi ya Bu ya bagaimana keterampilan kita supaya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam supaya Bu bisa Wahyu terkuak kembali, terkuak lebih dalam dan tentunya kalau identifikasi itu dalam, tentunya kan rencana aksinya juga bisa mantap gitu ya Bu ya. Iya, benar sekali Bu Wahyu. Betul. Karena kalau kita sebagai coach untuk kemudian memberikan pertanyaan mendalam itu tentunya itu kesadaran dari coach itu tumbuh kan ya tumbuh nah kalau sudah kesadarannya tumbuh tentunya dia akan melaksanakan semua rencana aksinya itu dengan penuh tanggung jawab dan tadi Ibu juga menanyakan komitmen di situ iya mantap Ibu mantap terima kasih selamat Bu Wahyu. Ya Ibu sebagai coach sudah memberikan
Supaya koci ini terbuka gitu. Jadi keterampilan ibu sudah bagus, memang kita harus belajar dan belajar terus. Betul, supaya supaya kita tidak lupa dengan hal itu. Iya, gitu sekali. Ya kita harus belajar lagi ya Bu Wahyu, supaya lebih baik lagi. Terima kasih banyak Bu Wahyu. Oke, karena ini proses supervisi saya sudah selesai, saya mohon pamit ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Bu Wahyu. Semoga sehat selalu Ibu. Menjadi guru yang hebat. Amin. Bu Wahyu. Senang di supervisi sama Bu Wahyu ini. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Wahyu. Demikianlah video kami, semoga bisa menginspirasi. Bontang, kuat, cerdas, berintegritas. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey bro, don't you look at that? I said, my friend, what you looking at?